Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Sukma Mawadati, guru SD Islam Al-Azhar 14 Semarang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata pada topik 1 Merdeka Belajar dengan pilihan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Terdapat 5 modul pelatihan yang dapat kita pelajari pada topik 1 Merdeka Belajar. Modul 1, mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi dan senang belajar. Modul 2, mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar guru harus sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam mendampingi murid, guru harus menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan. Sehingga tugas pendidik adalah
menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Modul 5, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, sehingga pendidik harus mampu mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.